Berdali masih akan dicoba sebelum transaksi, sebuah motor milik warga Sampang dibawa kabur calon pembelinya. Tak lama setelah menerima laporan pencurian, polisi akhirnya menangkap tersangka berkat rekaman video call dan bukti dari transaksi pembelian di lokasi atau COD. Nasib kurang beruntung dialami Sultan, warga Sampang. Gara-gara hendak menjual sepeda motornya, barang dagangannya itu justru dibawa kabur calon pembeli yang berpura-pura hendak mencoba laju sepeda motornya. Kejadian bermula saat Sultan berjanji bertemu calon pembeli. Namun calon pembeli meminta izin kepada Sultan untuk mencoba laju sepeda motornya. Hingga 2 jam menunggu, calon pembeli tak kunjung kembali. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polsek terdekat. Dengan bermodal video call yang sempat direkam korban, sebelum sepeda motor dibawa kabur, polisi berhasil menangkap tersangka. Tersangka diancam pasal 378 tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tersangka ini berdali, saya mau tes dulu motornya, saya mau cek. Karena pada saat cek, langsung dibawa kabur oleh tersangka. Dan pada saat itu juga, korban langsung melaporkan ke Polsek Blega. Dengan kesigapan anggota, pada saat itu juga berhasil, karena kejadiannya malam, paginya langsung tertangkap. Jadi dia motor yang dia pakai ditinggal dulu? Ya, jadi motor-motor yang dibawa tersangka ini untuk melakukan itu ditinggal ke korban.